Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amma ba'd. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sambung membaca kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, dan kali terakhir kita pada minggu lepas kita baca sampai muka surat 175 atas sekali tu, insyaAllah. 175 masih lagi dalam bab membincangkan kalamullah. Al-Imam Ibn Abil Is telah menyebutkan pada peringkat awalnya pendapat-pendapat dalam kalam, iaitu ada 10 pendapat atau 9 pendapat dalam memahami ataupun mengisbatkan sifat kalam, isbat ataupun tidak. Kemudian beliau tolak hujah satu demi satu, golongan-golongan yang tidak mengisbatkan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Hujah pertama, mereka mengatakan bahawa idhafah kalamullah itu hanya disebabkan kepada Allah, hanya seperti hanyalah idhafah tashrif, idhafah untuk memuliakan, bukan idhafah hakikat, bukan hakikat. Jadi bila dikata kalamullah, seperti kita kata baitullah, naqatullah, seperti kita sebut hizbullah, seperti kita sebut perkataan-perkataan yang lain, iaitu semua itu disebutkan untuk memuliakan tempat tersebut, bukan hakikat. Dan beliau telah jawab bahawa idhafah itu ada dua. Sekiranya perkara itu perkara hissi, iaitu perkara itu perkara yang dapat kita nampak, dapat kita lihat, dapat kita rasa dengan mudahnya makhluk, itu jelas bahawa itu adalah idhafah tashrif. Namun apabila perkara itu perkara maknawi atau perkara ghaibi, perkara maknawi itu perkara yang tidak dapat kita rasa, dapat ni, ataupun berkaitan ghaibi, perkara ghaib yang tak pernah kita nampak, artinya itu hakikat. Kerana Allah memberitahu kita suatu perkara yang kita tak pernah nampak, maka itu adalah hakikat. Contohnya ilmullah, kudratullah, kalamullah, hayatullah dan sebagainya. Okey. Kemudian beliau menolak pendapat-pendapat hujah-hujah yang lain, dalil yang dibawa dari 1 2 3 yang kita dah bincang, 4 5 ikut catatan sana ada 5 hujah, 5 dalil yang cara pendalilan yang ditolak oleh Imam Ibn Abi Al-Aiz. Hari ini seterusnya hujah kaum Mu'tazilah terutamanya dan juga yang mengikutinya mengatakan bahawa kalamullah itu adalah makhluk, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ialah mereka menggunakan ayat Allahu khaliqu kulli syai. Okey, kita sambung. Qala al-syarih rahimahullah, iaitu Ibn Abil Is, manakala mereka menggunakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala Allahu khaliqu kulli syai, Allah jualah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, sebagai dalil Allah tidak berkata-kata dengan mengatakan Al-Quran adalah sesuatu yang masuk ke dalam umum semua, maka dengan itu Al-Quran adalah makhluk. Hujah Allah sebut situ Allahu khaliqu kulli syai, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kulli syai, ke atas segala sesuatu.
Jadi mereka tanya, ayat ini juga mereka tanya kepada Imam Ahmad dalam peristiwa mihan tersebut, mihnah. Mereka tanya, jadi adakah Al-Quran itu syait sesuatu? Ya, Quran itu sesuatu. Ya, Allah mencipta segala sesuatu. Sesuatu itu benda yang wujud. Benda yang wujud. Okay. Jadi Allah kalau kata bahawa Quran itu sesuatu, kalamullah itu ataupun Quran itu sesuatu, kat sini mereka katakan bahawa kalau kata kalaulah kata Allah sebut Allahu khaliqu kulli syai, Allah mencipta segala sesuatu, dan sesuatu itu dikatakan bahawa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, okey, sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itu juga sesuatu. Nah, ini hujah kaum Mu'tazilah. Bukan hujah, kita kata syubhah. Syubhah kaum Mu'tazilah. Kalau benda itu betul, hujah. Kalau benda itu mengelirukan, kita panggil syubhah. Tapi hujah mereka lah. Hujah mereka yang pada hakikatnya adalah syubhah. Kata Syekh, adalah hujah yang paling menghairankan. Pelik. Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Dia kata Quran, kalamullah juga sesuatu. Jadi Quran tu termasuk dalam kullu. Allahu khaliqu kulli syai'. Kulli itu kullin atau perkataan kul, semua. Ia termasuk kalamullah. Kalamullah juga termasuk dalam semua yang disebutkan tersebut. Allah cipta segala sesuatu, dan kalamullah itu sesuatu, maka terangkum dalam perkataan kullu, semua itu atau tiap-tiap sesuatu, kullu itu ialah kalamullah. Kata Syekh, ini hujah yang sangat pelik. Sebab sepatutnya tak keluar dari mulut kaum Mu'tazilah. Sebab kaum Mu'tazilah mengatakan bahawa perbuatan manusia, manusia boleh buat sesuatu, Allah tak cipta. Kalamullah, dia kata, termasuk dalam kullu. Kalamullah pun syait, masuk Allah cipta semua sekali. Sedangkan mereka sendiri mengatakan bahawa perbuatan makhluk itu manusia cipta sendiri-sendiri. Saya kata, pelik. Perbuatan kamu, apa yang kamu buat, itu tak ada Allah tak cipta, kamu cipta sendiri. Tapi kalamullah berkata perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kata Allah cipta. Ini satu hujah yang sangat menghairankan. Ini kerana semua perbuatan hamba bagi mereka bukan diciptakan oleh Allah. Sebaliknya, ia diciptakan oleh manusia sendiri. Sebab apa? Khaliq, cipta. Allah sebut apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Itu lagi jelas. Allah ciptakan, wallahu khalaqakum, Allah ciptakan kalian. Ayat Quran. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu lakukan, perbuatan-perbuatan kamu, itu lagi jelas. Sepatutnya mereka terima. Artinya di sini kaum Mu'tazilah, mereka bawa ayat Quran hanya untuk mempertahankan pemikiran mereka, mempertahankan pendapat mereka, bukan mereka nak ikut Al-Quran Nul Karim. Ini cara Ahlul Bid'ah di mana-mana dan pada bila-bila masa sekalipun. Mereka dah ada satu pemikiran, mereka dah ada ideologi, kemudian perlu dicarikan ayat-ayat dan dalil-dalil daripada Quran dan Sunnah untuk menyokong pendapat mereka. Kalau salah, ayat itu yang perlu diubah. Seperti berlaku pada Amr bin Ubaid, dia nak kikis mushaf yang ada tulis surah Tabbat syada abillah wa tab. Dia nak tukar wa kallamallahu Musa taklima kepada wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah yang dibicara oleh Isa, bukan Allah yang berbicara. Ini semua cara ahli bid'ah. Dan ada yang tolak secara total, ada yang tolak atas dasar takwil. Takwil. Jadi mereka tak takwil ni, terima lafaz tu, tapi mereka bagikan makna yang lain. Kerana syubhah, takut menyamakan Allah. Maka mereka mengeluarkan perbuatan manusia daripada lafaz umum kullin dalam firman Allah Subhanahu taala itu. Allahu khaliqu kulli syai. Kulli syai itu termasuk dalam, masuk semua sekali, termasuk kalamullah dan sifat-sifat Allah. Kalau Mu'tazilah memang tolak sifat Allah. Okay. Tapi bila sifat makhluk,
Peraturan makhluk tak masuk. Kulli itu makhluk tak masuk, sifat Allah pula yang masuk. Ini satu hujah yang menghairankan. Tetapi mereka memasukkan Allah ke dalam rangkuman lafaz kulli itu, sedangkan ia adalah salah satu sifat-sifatnya, yang dengan kalam itulah semua makhluk diciptakan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah cepatkan jodoh. InsyaAllah. Senyum sikit. Setelah ada di sekarang, masyaAllah. Famous sekarang. Ini kerana dengan perintahnya, perintahnya lah semua makhluk ini wujud. Okey. Jadi selesai hujah tadi, kita dah jelas. Okey, mana hujah yang menghairankan. Yang kedua, Syekh kata kalamullah, dengan kalamullah, dengan perkataan Allah itulah makhluk tercipta. Betul? Makhluk tercipta sebab apa? Sebab kalamullah. Allah kata kun fayakun. Allah perintahkan jadi, maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sehingga urusan Allah Subhanahu wa taala cukup untuk Allah kata kun, maka jadilah satu benda. Makhluk-makhluk terjadi kerana perkataan kun. Kalau perintah mengatakan kun itu juga makhluk, artinya makhluk ciptakan makhluk. Betul? Kun itu perintah Allah daripada Allah SWT untuk jadikan makhluk. Kalau perkataan Allah antaranya kun, itu juga makhluk, artinya makhluk ciptakan makhluk. Ataupun kalau kun itu diciptakan oleh pencipta yang lain. Penciptanya apa? Sebab mereka tak nak kata Allah kata, tak nak kata Allah cipta. Jadi dia bersambung-sambung je, tersalsul tak habis-habis. Ini kalau tak faham pun biar ya. Ini kerana dengan perintahnya lah semua makhluk ini wujud. Firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Kena sambung tu. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sebab dalam teks asal ada ala lahul khalqu wal amru, itu yang tempat syawahidnya. Sini penterjemah meninggalkan tertinggal ataupun berkemungkinan buku yang di naskah tertinggal. Walau saya ana rasa ada, cuma terlupalah, tertinggal. Masukkan perkataan ayat seterusnya itu ala, mana sambungan daripada ayat tu, ala lahul khalq wal amru. Ala lahul khalq wal amru. Mana ayat yang pada asalnya inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal ardha fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an nahara yatlubuhu hatitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Surah Al-A'raf atau Surah Ma'idah. Ma'araf. Surah Al-A'raf. Oh, ada kat bawah ayat. Surah Al-A'raf. Yeah. Jadi, ayat ni antara ayat famous lah. Sebab ayat kita cerita pasal istiwa ya. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni membezakan antara dua. Satu, Al-Amr. Satu, Al-Khalq. Ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah bahawa Allah itu, bagi Allah itu Al-Amru, Al-Khalq wal amru, penciptaan dan perintah. Allah bezakan antara ciptaan makhluk milik Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu dari awal Allah sebut apa? Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ini semua Allah cerita tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhan kamu, Rabb kamu, menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 waktu, kemudian beristiwa di atas 'arsy. Ini tentang penciptaan. Dan yughshil laila an-nahar yatlubuhu hatitha, Allah masukkan malam pada siang. Okey, kemudian juga termasuk wasyamsu wal qamar wan nujum musakhkharatin, langit dan matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ha, kat sini cerita tentang perintah. Ayat pertama inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati, ini berkaitan dengan penciptaan. Jadi Allah ciptakan makhluk, kemudian Allah perintah makhluk. Betul, Allah sambung kat belakang, Allah kata ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahawa milik Allah penciptaan dan perintah. Urusan dalam mencipta dan juga memerintahkan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi Allah bezakan antara dua. Allah membezakan antara menjadikan dan perintahnya. Sekiranya perintahnya adalah makhluk,
maka sudah pasti ia dijadikan dengan perintahnya yang lain. Dan perintahnya yang lain itu dijadikan dengan perintahnya yang lain. Sampai bila selesai? Sebab semua ciptaan Allah itu bermula dengan perintah. Jadi kalau kata perintah itu juga makhluk, diperintah oleh perintah yang lain. Kalau itu juga makhluk, perintah makhluk yang lain. Ikutkan logik ilmu falsafah, ilmu mantik, ini tasalsul dan mustahil berlakunya tasalsul. Syekh nak tolak pakai hujah ayat Quran atas jadi selesai dah. Tapi nak juga tolak cara fikir mereka. Ada orang ni kalau selagi kita tak cakap dengan bahasa, dengan gaya fikir dia, tak guna bahasa dia, dia tak terima. Syekh tolak pakai logik ilmu mantik atau ilmu kalam. Maka ini menghasilkan tasalsul dan ia adalah batil. Kerana tasalsul dalam ilmu kalam adalah mustahil. Ada perkara yang mustahil tasalsul ataupun daur. Pusing-pusing ataupun bersambung tak ada penghujungnya. Itu adalah perkara mustahil. Ini adalah kekufuran mana? Batil. Mereka mengeluarkan pendapat dengan mengatakan semua sifat Allah seperti ilmu, kudrah, lain-lain dan lain-lain adalah makhluk. Sebab semua tadi syai'. Kalau dia dah mula kata kalamullah syai' dan Allah cipta sesuatu, cara mereka fikir macam tu, last sekali Allah, maka sebab tu kaum Mu'tazilah menafikan sifat ilmu, sifat kudrah, sifat iradah dan segala sifat yang disebabkan kepada Allah, mereka tolak semua sifat sebab apa? Sebab mereka kata itu syai' sesuatu. Sebab tu mereka bila nak sebahkan Allah tu maha mengetahui, mereka tak sebut macam tu. Ya, Quran sebut innallaha sami'un alim. Tapi kami kata Allah tu tak peka, Allah tu tak tahu. Tak boleh nak ikut ayat Quran ni. Ayat Quran ni zahir dia kufur. Malah pendapat mereka sebagai zahir Quran adalah tashbih atau tajsim. Maka maha suci Allah daripada ini. Lepas tu mereka melarang semua golongan ahli bid'ah, melarang pengikut-pengikut mereka membaca Al-Quran direct. Seolah-olah zahir Quran itu akan menyesatkan. Kalau kita baca terjemah ke, dia akan cerita, kalaulah masalah tu masalah fiqh yang mendalam, masalah khilaf dan sebagainya, masalah yang ni, kita kata iyalah, kena rujuk pada orang mengetahui. Bukan berarti tak baca. Baca, cuba fahamkan. Tak faham, rujuk kepada orang yang tahu. Itu kaedah yang benar. Tapi kaedah yang diajarkan kepada pengikut-pengikut Mu'tazilah dan seumpamanya, mereka melarang pengikut-pengikut mereka untuk membaca Al-Quran secara direct. Ini biasa dalam ni. Dan begitulah seterusnya semua yang batil. Semua yang buat salah takut untuk orang rujuk tengok dokumen sebenar. Betul? Sebab di situ yang akan mengungkapkan apa yang mereka sembunyikan. Okey. Ini adalah kekufuran yang jelas kerana menjadikan ilmunya sebagai syai', hayatnya syai' dan kudrahnya syai' yang termasuk dalam rangkuman kullu. Maka dengan itu semua sifat itu adalah makhluk. Dijadikan selepas ia tidak ada, maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Okay. Sampai sini jelas? Dia kata Syekh, hujah pertama pelik. Kamu kata kullu syai' termasuk sifat Allah SWT. Kamu kata syai'. Tapi kamu keluarkan sifat makhluk atau perbuatan makhluk yang Mu'tazilah. Hujah yang kedua, Syekh kata kena tahu bahawa Allah bezakan antara perintah Allah dan juga makhluk Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Sebelumnya Allah sebut inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh yughshil laila an nahara yatlubuhu hasitha. Kemudian Allah sebut وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dua part. Mana Allah bezakan antara ciptaan Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah ialah perintah Allah. Allah turunkan Quran, dan dengan kalamullah lah ada perintah, dengan kalamullah ada berita, dengan kalamullah lah ada segala sesuatu yang kita tahu tentang hari akhirat. Kerana Allah yang menurunkan Al-Quran dan juga kalamullah yang tercatat dalam
dalam kitab-kitab yang lain dan kalamullah yang Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat dan kepada semua makhluk untuk terjadi satu perkara. Maka berbeza antara makhluk dengan syaitan. Okey, jadi kalamullah syaitan itu syaitan ke bukan? Kembali pada asal. Kalau nak kata syait, kena ada pengecualian. Syait sini syait makhluk. Syait yang kat sini, Allah mencipta segala sesuatu, itu segala sesuatu yang makhluk. Kalau nak kata syait, kita tak kisah pun istilah. Kalau ataupun kita kata Quran bukan syait. Syait ini, Allah, Quran tak boleh dikatakan sebagai syait. Sebab kerana syait itu makhluk, kalau nak pakai istilah mereka, tapi perlu tahu cara untuk berhujah. Cara mudahnya kita kata nak, dia kata syait tak syait, tak ada masalah. Yang penting ayat Quran itu difahami mengikut konteksnya. Taklah semua benda syait, sebab tu bila kata kullu bid'atin dalalah. Kullu, kita tengok konteks. Semua, kullu itu pada asalnya semua benda. Tapi bila ada pengecualian, qarinah, ada pengecualian, perlu dikecualikan bahawa tidak semua. Namun bila tidak ada qarinah, maka dikekal pada asal. Sekarang kullu di sini ada qarinah tidak? Ada qarinah. Malah pada ayat yang lain kita buka, kita lompat kejap. Muka surat. Tak payah buka. Muka surat sebelah ya. 177. Ketika Allah menghancur, mengarahkan angin untuk hancurkan kaum 'Ad. Okey. Apa Allah kata? Allah kata tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Allah kata angin itu menghancurkan semua benda, kullu syai, kullu syai'in, semua benda. Angin dihantarkan pada kaum 'Ad menghancurkan semua benda bi amri rabbiha dengan perintah daripada Tuhannya. Fa asbahu la yura illa masakinhum, sehingga tidak terlihat di tempat, terlihat di tempat diturunkan azab tersebut kecuali tanah-tanah yang mereka tempati. Jadi sekarang ni, angin tu hancurkan apa? Hancurkan kaum 'Ad ke atau hancurkan dengan langit bumi semua sekali? Sebab kullu syai. Atau angin tu menghantarkan semua, hancurkan malaikat ke, menghancurkan semua sekali ke? Tak. Kullu syai atau kullu ini dipahami maknanya melalui qarinah, melalui konteks ayat tersebut. Sebab tu perkara yang sama, bila disebut pakai kullu bid'atin dhalalah, ada yang kata tak semua. Sebab tu kita tak khilaf kat situ. Memanglah kullu itu bermakna sebahagian, kadang-kadang selalunya bermakna semua, kadang-kadang bermakna sebahagian. Bukan itu yang kita khilafkan. Tapi di manakah qarinah yang melarikan daripada makna asal kullu itu sebagai semua? Yang tu bincang kemudian. Bab tu kita dah bincang banyak dah. Tapi maksudnya kullu itu kadang-kadang bermakna semua, kadang-kadang bermakna sebahagian mengikut pada konteks ayat. Okey. Sama juga kita tengok pada tengok muka surat 178. Ada ayat Quran. Kita akan baca semua ni. Kejap lagi. Wa utiyat min kulli syai. Tentang Balqis, Hudhud ketika terbang, terbang pergi ke negeri, suatu negeri, dia nampak seorang perempuan yang menjadi raja dan disembah, itu Balqis lah, disembah, yang menyembah matahari. Dan dia nak beritahu kepada Nabi Sulaiman, semua kelengkapan dia ada. Dia betul-betul raja lah, bukan penghulu, bukan pengantin, ketika dia angkat, dia kata, wa utiyat min kulli syai. Perempuan ni diberikan semua benda. Allah bagi semua benda. Artinya dia ada tenteranya, ada negaranya, ada semua. Memang raja. Bukan pengantin yang diangkat, yang cemuh dia angkat pengantin sehari, raja sehari. Bukan juga penghulu yang hanya ada kuasa tapi tidak ada tentera atau tidak sebagainya. Bukan juga ketua kaum tapi dia raja, betul-betul raja. Utiyat min kulli syai', perkataan kullu syai' situ. Utiyat min kulli syai' tadi, kullu syai' itu kita faham dengan apa? Didatangkan semua benda yang sesuai dengan sifat seorang raja. Taklah kata kullu syai' dia perempuan yang menguasai semua benda yang ada ni. Tak. Semua benda ini bergantung pada tempat. Okay. 176 balik semula. Okay. Sampai sini faham cara kedua? Okay, jelas. Seterusnya, ni rad pada kaum Mu'tazilah confirm lah. Tapi pada yang ringan sikit.
Ada yang kata kalamullah ini, okay, sebenarnya kalamullah bukan erti kalamullah tu Allah bercakap, bukan Allah berkata-kata, bukan suara Allah, tapi Allah ciptakan suara pada makhluk lain. Okay, ini termasuklah Mu'tazilah pun sebahagian mereka hujah begitu, termasuk Ibn Kullab, Abdullah bin Amr Al-Kullab, Abdullah bin, siapa nama Ibn Kullab? Abdullah bin Abdullah Al-Kullab lah, Ibn Kullab. Atau saya tulis, tak ingat. Abdullah bin Sa'id, Abdullah bin Sa'id bin Kilab, atau Ibn Kitab Ibn Kullab. Okay, mana yang kata begitu dan yang mengikuti mereka di kalangan Abu Hasan Al-Ash'ari ketika peringkat awalnya, begitu Abu Mansur Al-Maturidi, begitu juga golongan-golongan yang lain yang ikut ni mengatakan bahawa Allah itu, kalamullah itu apa yang ada pada diri Allah dalam hati. Kalau kita bahas istilah kita, ada dalam hati kita lah, kata-kata yang kat dalaman, dalam. Cuma bila diungkapkan, Allah tak berkata-kata, kerana Allah tak mustahil Allah bersuara, kerana suara akan sama dengan makhluk yang kita bincangkan sebelum ni. Jadi Allah ciptakan suara itu keluar daripada makhluk tertentu, orang lain yang cakap, tapi mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah. Mana Allah kata kalamullah, artinya Allah berkata-kata, artinya Allah cipta kata-kata itu pada makhluk yang lain. Ini saya bincang. Bagaimana boleh Allah berkata-kata dengan kata-kata yang dilakukan orang lain? Ini dah masuk yang kedua. Sebenarnya ada tajuk ni, kena perlu diletakkan tajuk. Ini berkaitan dengan adakah buat hayat macam mana sekarang? Adakah kata-kata yang diungkapkan orang lain boleh disebahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Macam itulah ayat yang cantiknya. Kalau bahasa Arabnya mudah, fal kalamu indahum ma yakumu bighairi mutakallim. Ya. Ini akan aku tahulah kata tak betul tu. Okey. Bagaimana boleh Allah berkata-kata dengan kata-kata yang dilakukan oleh orang lain? Sekiranya ini betul, maka sudah pasti kata-kata yang dijadikannya pada benda-benda di alam ini adalah kalamullah, adalah kalamnya, atau sebagai kalamnya. Sebagai itu rasa lebih cantik, adalah kalamnya. Sebab apa kalam macam tu? Okay. Allah ciptakan pokok boleh berkata-kata dengan Musa. Sebagai kata pokok lah. Pokok yang suara tu datang daripada pokok. Jadi sekarang Allah cipta, sekarang ni sebab apa? Allah ciptakan makhluk apa lagi yang Allah ciptakan ada suara? Kita bercakap sekarang. Kucing yang mengiau. Apa lagi? Lembu yang mengembek. Mengembek kambing. Mengemuk ke? Apa nama? Lupa dah. Melembu. Ya? Yeah? Yang menjerit, senang semua jerit. Semua makhluk yang menjerit ni, yang pakai bersuara ni, suara-suara semua suara-suara makhluk, adakah itu kalamullah? Adakah boleh disebahkan Allah ciptakan suatu makhluk tu boleh bercakap, dia bercakap, kemudian kata itu kalamullah? Jelas? Jadi saya kata kalau macam tu, semua makhluk yang bersuara, bah Allah yang ciptakan suara pada makhluk tu, Allah yang beri kemahiran, semua tu kalamullah. Ini tak pernah orang yang berakal berkata-kata begitu. Begitu juga dengan haiwan-haiwan yang dijadikannya. Mana tadi benda-benda semua sekali yang bersuara, atau haiwan-haiwan yang Allah ciptakan ada suara yang cakap, maka sekarang tidak ada beza antara yang berkata-kata dengan yang dijadikan berkata-kata, sedangkan kulit manusia juga berkata. Tak ada bezalah. Sama ada bercakap, sama ada kalamullah, tak beza dengan kalam makhluk. Sebab bila kalam makhluk, makhluk bercakap sekalipun, kata kalamullah, seperti mereka faham, mereka kata Allah ciptakan suara pada pada pokok-pokok tu bercakap, atau cipta pada makhluk yang lain, makhluk lain bercakap dengan Nabi Musa AS, semua sekali, maka tak ada bezalah antara yang mencipta kata-kata dengan yang berkata-kata. Sedangkan kulit kita sekalipun, bila hari kiamat, orang-orang kita rasa pelik, orang-orang musyrikin lah, bukan kita, Alhamdulillah, kata pelik, kenapa? Aku dulu jaga kau. Kenapa hari ini kau jadi saksi ke atas aku? Pada kulit-kulit. Kulit yang bercakap. Apa Allah kulit terjawab? Antakanallah. Allah yang menjadikan kami berkata-kata. Kulit tak kata, nataqallah. Allah yang bercakap ni, bukan aku. Kulit cakap, Allah yang menjadikan aku boleh bercakap. Maksudnya, Allah membuatkan kami boleh berkata-kata. Ia tidak berkata, Allah berkata-kata.
Maka kalau berdasarkan pendapat ini, Allah berkata-kata dengan semua kata-kata yang diciptakannya pada makhluk, sama ada kata-kata itu palsu, dusta, kufur atau gila. Maha suci Allah daripada bersifat dengan demikian. Pendapat ini telah dikeluarkan oleh golongan berfahaman wahdatul wujud. Golongan tadi, mereka lari daripada kalamullah sampai pendapat ni. Sampai golongan wahdatul wujud, dia kata, ha, yang ni lah hakikat. Sampai pada golongan wahdatul wujud, dia ambil ni lah hakikat. Sebab apa? Semua makhluk yang yang golongan Mu'tazilah, golongan ahli kalam, okay, mereka lari daripada kata Allah tu berkata-kata, takut sama makhluk. Mereka kata Allah ciptakan makhluk berkata-kata. Itu kalamullah sebenarnya. Okay. Datang sampai golongan, dan mereka pun kalau kata hujah macam ni, mereka kata mustahil. Takkan. Mereka akan jawab mustahil. Inilah sebab mereka tak nak samakan Allah dengan makhluk. Sampai pada golongan Hululul Ittihad, Ibn Arabi, Ibn Sittin, Ibn Sab'in. Okay. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, golongan-golongan yang bercakap dengan istilah wahdatul wujud, mereka kata inilah hakikatnya. Hakikatnya kita berkata-kata, sebenarnya kata-kata itu Allah yang berkata-kata. Kita tidak memiliki apa-apa. Ketika kita melakukan satu benda, Allah yang melakukan. Sampai golongan ini lagi teruk. Sebab tu Syekh kata, pendapat ahli kalam yang tersesat dalam menggunakan akal akhirnya menyesatkan, ni ulama kata, menyesatkan golongan yang gunakan hati tanpa gunakan akal. Sebab tu pendapat ahli kalam ni sebagai mukadimah kepada kesesatan kaum yang menggunakan hati mereka tanpa menggunakan akal. Sebab bila akal tersilap akan bawa kepada hati yang terima apa sahaja. Okay. Sebab tu disebutkan di sini, kata Syekh, sekiranya seseorang boleh disifatkan dengan sifat yang ada pada orang lain, maka bolehlah kita katakan pada orang yang melihat bahawa dia buta. Dan kita katakan pada orang yang buta bahawa dia melihat. Kenapa? Orang tu buta. Tapi tadi pokok yang bercakap kata kalamullah. Makhluk yang bercakap kata kalamullah. Dia kata kalamullah makhluk. Jadi bolehlah. Orang sebelah kita buta, cakap kita buta. Sebab apa? Dia yang buat, aku yang kena. Boleh. Boleh disifatkan. Siapa-siapa boleh kata. Mana orang lain buat, disebabkan pada orang lain. Orang buta boleh cakap dicelik. Orang celik boleh cakap buta. Semua yang perbuatan siapa ialah orang yang buat, itulah yang dialah yang pemiliknya. Dialah yang disebabkan pada perbuatan tersebut. Kalau makhluk yang bercakap, itu makhluk yang bercakap, bukan Allah. Tapi kenapa nak kata kalamullah? Okay. Sekiranya seseorang boleh disifatkan dengan sifat yang ada pada orang lain, maka bolehlah kita katakan pada orang yang melihat bahawa dia buta. Dan kita katakan pada orang buta bahawa dia melihat. Ini kerana orang yang melihat diberikan sifat buta yang ada pada orang lain. Dan orang buta disifatkan dengan celik kerana sifat yang ada pada orang lain. Kalau macam tu hancur semua benda. Tak tahu mana sifat yang betul. Kerana semua ni sebahkan boleh disifatkan pada seseorang dengan sifat yang ada pada orang lain. Begitu juga Allah boleh disifatkan dengan sifat-sifat warna, bau, rasa, tinggi, rendah dan sebagainya yang ada pada selainnya. Sebab bolehlah. Kalau Allah boleh berkata pokok yang cakap, boleh katakan dalam Allah. Sekarang ni apa sahaja sifat makhluk yang ada boleh disifatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang mustahil, yang mana golongan Mu'tazilah sendiri mereka mengingkarinya. Akan ada jawapan lain. Tak akan habis kat sini je. Mereka ada jawapan lain. Akan ada minggu depan kita bincang lagi. Tapi yang penghujungnya, sama ada secara ayat Quran, Nas ataupun pada logik akal, tidak ada ruang untuk golongan Mu'tazilah lari. Sebab tu pahaman Mu'tazilah habisnya tu je. Syiah lah sekarang. Sebab tu Syiah lagi daripada debat. Debat pun taqiyah kat depan. Banyak benda dia sebab apa? Pemikiran-pemikiran begini, zaman tu nampak yang paling logik, mazhab yang paling kuat, sehingga memaksa semua ulama-ulama ikut pendapat dia orang, dan khalifah pun terpengaruh. Seksa. Tapi lepas pada zaman mereka terbongkar, ulama bongkar-bongkar kan, akhirnya mereka hilang daripada bumi sekarang. Tak ada pun. Syiah pun tak mengaku di Mu'tazilah. Yang pakai pemikiran yang sama. Sekarang ni, yang peliknya sekarang ada sembilan-sembilan nak hidupkan semula pahaman Mu'tazilah. Mula lagi dah. Mula golongan liberal lah.
sekarang mula nak hidupkan semula pahaman, nak hidupkan semula, bermula dengan asal hidupkan ilmu kalam. Lama-lama ada yang terus terang pula nak hidupkan semula pahaman Mu'tazilah. Sebenarnya mereka ni betul, mereka ni begini dan begitu. Artinya pemikiran tu walaupun mati habis ahlinya, bila kita lalai dengan sunnah, akan wujud golongan yang hidupkan semula pemikiran yang sama. Pemikiran yang sama. Jadi penting kita tahu benda ni. Kalau keluar pemikiran baru dengan cara yang baru, kita hanya cuba untuk kaitkan dan sesuaikan. Sebab tu pemikiran-pemikiran ni tak lari. Otak manusia lari balik ke situ je. Pergi balik. Okay. Dengan hujah itu, mana dengan hujah itulah Imam Abdul Aziz Makki. Abdul Aziz Al-Makki atau Abdul Aziz bin Yahya Al-Makki Al-Kinani. Kita dah dah jumpa sebelum ni. Yang berdebat dengan Bishr Al-Mirisi. Dengan hujah itulah Imam Abdul Aziz Al-Makki telah menewaskan tukar tu. Memang bukan salah lagi, memang penterjemah baca dengan Bashar Muraisi. Bishr Al-Mirisi. Bishr Al-Mirisi atau Marisi. Ada duk. Ada macam Murisi tapi sebenarnya Marisi. Muraisi tak ada. Salah baris. Bishr, mana kalau ba shin ra, Bishr ba dari bawah, bukan Bashar. Okey. Bishr Al-Mirisi. Dengan hujah itulah Imam ataupun nama penuh Bishr bin Ghiyas Al-Mirisi. Dengan hujah itu Imam Abdul Aziz Al-Makki atau kita sebut Al-Kinani, lebih dikenali sebagai Al-Kinani. Kerana kalau sebut Abdul Aziz Al-Makki, ada tabi'in nama Abdul Aziz Al-Makki. Takut keliru. Abdul Aziz Al-Makki Al-Kinani. Kalau sebut Al-Kinani, inilah orangnya. Iaitu anak murid kepada Imam Syafi'i. Anak murid Syafi'i, anak murid Sufyan bin Uyainah. Jadi tak heranlah. Cikgu ini siapa? Cikgu Imam Syafi'i. Kenapa orang kata bincang khalqul Quran Imam Syafi'i tak zahir, Imam Ahmad pula zahir? Zaman Imam Syafi'i, golongan ni golongan yang cakap tepi-tepi orang-orang yang tak ada suara. Zaman Imam Ahmad, mereka pula jadi penasihat pada Sultan, iaitu Sultan Al-Ma'mun. Sultan nasihat kepada Khalifah ketika itu. Zaman Imam Syafi'i, mereka ni ada suara. Bukan ada suara, mereka ni ada pendapat tapi tidak ada suara dalam urusan-urusan Khalifah ketika itu. Dengan hujah itulah Imam Abdul Aziz Al-Makki telah menewaskan Bishr Al-Mirisi di hadapan Khalifah Al-Ma'mun. Setelah berbincang dengannya dengan berpegang pada syarat tidak boleh keluar daripada nas yang diturunkan oleh Allah. Artinya Abdul Aziz Al-Makki atau Al-Kinani bila dengar golongan Bishr Al-Mirisi dan kawan-kawannya Dirar bin Amar, ini tokoh Mu'tazilah, penasihat Al-Ma'mun, Dirar bin Amar, Bishr Al-Mirisi dan juga Barghuth. Ini golongan-golongan yang berada di keliling, jadi istilahnya penasihat agama kepada Khalifah. Abdul Aziz Makki Al-Kinani bila dengar macam ni, dia bertolak daripada Mekah, pergi cari macam mana, pergi sampai jumpa Khalifah, nak terangkan perkara sebenar. Khalifah ketika itu pergi sampai ke Baghdad, tepat istana Al-Ma'mun. Bila Ma'mun, maksudnya cakap apa, dia berdebat dengan Bishr Al-Mirisi, tokoh mereka paling hebatlah, paling debat, memang pakar debat, memang dia belajar ilmu kalam sampai jadi ahli debat. Debat depan Al-Ma'mun. Okey. Artinya penting juga sebenarnya kalau ada orang boleh terangkan, pada ada je kelompok yang khilaf antara kita dalam kalangan rakyat ni, kalau dapat mana-mana di kalangan baginda sultan yang dengar, ada sesat debat, tengok dengar pendapat dua-dua. Ini yang dilakukan pada zaman dahulu. Ya, sultan duduk dengar. Okay. Debat dengan ayat Quran. Dengan ayat Quran, kata Syekh, inilah yang mengalahkan Bishr Al-Mirisi. Dia kata, habislah. Kalau debat Quran, memanglah asal-asal Quran sunnah, tak boleh jawab. Tak boleh nak jawab. Maka Bishr berkata, wahai Amirul Mukminin, dia mesti berhenti daripada meminta aku berhujah dengan nas Al-Quran.
Dia kata cara lain kalau debat Quran memanglah kita tak boleh nak jawab. Sekarang ni stop, jangan minta lagi ayat Quran. Dia kata, dan berdebat dengan aku dengan hujah lain. Nescaya dia pasti meninggalkan pendapatnya dan mengakui bahawa Al-Quran itu makhluk. Sekiranya tidak, maka engkau boleh membunuh aku. Darah aku jadi halal. Kalaulah aku debat dengan Al-Kinani ni, Al-Kinani ni dia tak akur juga, mana aku mampu jawab debat dengan dia. Kalau gurak pakai akal, pakai Quran jangan. Quran susah nak jawab. Debat pakai akal. Kalau pakai hujah yang lain, aku yakin dia akan dengar pendapat aku, dia akan akur dengan apa yang aku sampaikan. Okay. Kalau tak akur juga, dia masih lagi boleh berhujah, kau boleh bunuh aku. Sebab apa? Dia rapat sangat dengan makmun, penasihat utama. Peristiwa ini berlaku sebelum Imam Ahmad, sebelum peristiwa Mihnah. Zaman tu zaman tak ada lagi ruang untuk masih ada ruang untuk berbincang, dan khalifah belum lagi ambil qarar, maksud ambil belum lagi wartakan. Belum lagi pegang betul-betul pendapat Mu'tazilah. Okay, dia ada pendapat tapi masih lagi tak keras. Memanglah Mu'tazilah wujud sebelum tu. Maksudnya mereka dah pegang pada Mu'tazilah tapi tak keras, masih dengar. Sebab tu Mu'tazilah ni pemikiran yang gunakan akal ni asalnya di kalangan kita juga. Al-Ma'mun pun tak mengaku dia Mu'tazilah. Dia mengaku dia orang semua ni mengaku dia orang ikut pada Quran dan Sunnah semua sekali. Semua yang sebab tak ada orang Islam yang tak mengaku ikut Quran dan Sunnah. Cuma cara untuk memahaminya. Yeah. Dan adakah betul-betul mereka ikut Quran dan Sunnah? Okay. Sekarang ni perdebatan berlaku di depan Al-Ma'mun. Okay. Dan bila debat dengan ayat Quran, Imam Abdul Aziz Al-Makki Al-Kinani dah mengalahkan hujah Bishr Al-Marisi. Bishr kata sekarang ni hujah cara lain pula. Jangan pakai Quran, pakai logik. Okay. Maka Bishr berkata, wahai Amir, tu dah tadi. Abdul Aziz berkata, engkau hendak menyoal aku atau aku yang menyoal engkau? Bishr berkata, engkau yang menyoal. Dia ingin mengalahkan aku, iaitu Abdul Aziz. Buku ni kenapa? Buku ni, teks ni diambil dari kitab Al-Haidah. Kitab Abdul Aziz Makki Al-Kinani. Beliau sendiri menulis kitab namanya Al-Haidah wal I'tizar fi ar-raddi ala man qala bi khalqil Quran. Lebih kurang macam itulah tajuknya, Al-Haidah wal I'tizar. Kitab Al-Haidah ni, haidah artinya orang yang lari. Berhujah tak nak jawab satu benda, cabut, lari. Ini Al-Haidah. Haidah ni orang tanya benda lain, dia lari hujah lain. Haidah. Oleh i'tizar dan cari jalan untuk cabut. Dalam berdebat. Dan Abu Kitab nama Al-Haidah. Dia ingin mengalahkan aku, yang ini Abdul Aziz. Okay. Maka aku pun berkata kepadanya. Kata Abdul Aziz Maki, engkau mesti memilih antara tiga perkara ini. Tak lari pada tiga. Kalau nak kata Allah itu, kata Allah itu, kalamullah itu makhluk, tak lari pada tiga keadaan ni yang kau pilih. Sekarang ni dah habis ayat Quran. Dan manhaj salaf tidak berdebat gunakan akal. Betul? Sekarang anak murid Imam Syafi'i. Tapi keadaan sekarang, kata Bishir, kalau pakai ayat Quran bolehlah jawab. Cuba pakai logik akal. Ketika ini, okay, ijtihad pada Imam Abdul Aziz Maki Al-Kinani kata, kalau aku diam, tak jawab dia, okay, takut-takut, saya kata ni, dia nak kalahkan aku, dia nak beritahu pada khalifah, aku ni cuma tahu Quran Sunnah, tapi bodoh buat akal. Jadi, kata Al-Kinani ni, aku debat juga, gunakan cara mereka. Penting, tengah keadaan, kadang-kadang kita tahu benda tu salah, dia kata, cuba dulu, kau tak belajar lagi, kata salah. Kau tak tahu lagi, ni sini, kau tak cuba lagi, kata ni. Sebab tu orang-orang yang pernah cuba, orang-orang yang tahu cara pemikiran lawan tu penting pada setengah keadaan. Setengah keadaan. Maka aku pun berkata kepadanya, engkau mesti memilih antara tiga perkara. Sama ada engkau katakan Allah menciptakan Al-Quran sedangkan ia bagiku adalah kalam di dalam dirinya. Ini perlu buat sengkang ni. Sedangkan sama ada engkau katakan Allah menciptakan Al-Quran, situ sengkang. Maksudnya ada dua ni, maksudnya benda tu untuk menerangkan.
Maknanya sedangkan ia bagiku adalah kalamullah. Tambah kalam, kalamullah. Tambah Allah situ, sengkang lagi. Kemudian di dalam dirinya. Okey, sekarang ni jadi kalau kita bincang nak baca, buang sengkang dulu. Buang sengkang dulu kita baca. Apa kata sekiranya sama ada engkau katakan Allah menciptakan Al-Quran dalam dirinya. Dengan buang di dalam dirinya, buang sengkang tadilah. Maksudnya kalau kata Allah cipta makhluk, Allah cipta kat mana? Allah kalau nak kata kalamullah tu makhluk, makhluk tu kat mana? Sama ada dalam zat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam dirinya. Atau yang kedua, Allah cipta kalamullah makhluk itu dalam diri makhluk, seperti mana tadilah, dalam pokok, dalam semua sekali. Atau Allah ciptakan makhluk itu kalamullah, makhluk tersendiri yang bercakap sendiri apa sendiri. Tiga keadaan. Kita belajar kan? Ini cara ilmu kalam. Engkau mesti memilih antara tiga perkara. Sama ada engkau katakan Allah mencipta Al-Quran di dalam dirinya, atau dia menjadikan Al-Quran itu berdiri dengan sendiri, atau dia menjadikan pada selainnya. Mana lagi ada? Kalau kata Quran itu makhluk, mesti tiga keadaan. Sama ada makhluk itu wujud pada Allah, pada zat Allah, atau makhluk itu wujud pada makhluk yang wujud, ataupun Allah cipta makhluk kalamullah terpisah sendiri. Okey. Bishr berkata, aku berpendapat Allah menjadikannya seperti dia menjadikan segala benda yang ada. Ini nama Haidah. Tak jawab. Ya. Dalam keadaan tiga, lari. Kata Allah cipta macam-macam yang lain lah. Allah cipta. Sebab kalau sebut pilih salah satu, dia confirm kena hentam balik. Sebab keadaan tak lari pada tiga keadaan tadi. Dia kata, kata Abdul Maki, kamu pilih akal kata Quran untuk makhluk. Jawab, tak lari pada tiga. Makhluk ada pada Allah, ada pada zat Allah, atau makhluk tu Allah cipta dalam diri makhluk yang lain, atau Allah cipta makhluk tu tersendiri. Dia kata Allah ciptakan makhluk macam mana Allah ciptakan yang lain. Dia tak jawab pada tiga kemungkinan tadi. Okay. Dia menyeleweng daripada jawapan sebenar. Menyeleweng tu artinya tulis kataan al-haidah, hada. Menyeleweng maksudnya lari daripada jawab soalan. Ha, inilah punca beliau menamakan kitab beliau sebagai Al-Haidah. Maksudnya lari. Ataupun tak jawab. Bila berdebat, bila bercakap, bila berhujah, dia tak nak bertajuk lagi. Kita tajuk yang lain, dia nama Al-Haidah. Sebab tu Hada, bahasa Arab dia kata Hada anil jawab. Hada lari daripada menjawab apa yang ditanyakan. Maka Makmun berkata, Makmun Khalifah pun tahu. Ini nampak ni tak ada jawab ni si Bishr ni. Makmun yang masuk campur. Makmun berkata, engkau jelaskanlah masalah ini dan biarlah Bishr kerana dia telah kehabisan hujah. Senang. Tak ada jawab lah tu. Mana? Biar sekarang Abdul Maki terangkan. Sekarang ni bab logik. Dia kata, kalau dia kalah, kena bunuh. Tapi Makmun bunuh tak? Mana bunuh kawan baik? Penasihat. Maka Abdul Aziz berkata, sekiranya dia mengatakan Allah menciptakan dalam dirinya, ini adalah mustahil. Ini kerana Allah bukanlah tempat untuk perkara-perkara baru yang diciptakan. Ini sebiji ayat macam Al-Kalam. Mana benda baru takkan wujud pada Allah. Takkan pada zat Allah ada benda baru. Mustahil. Dia pun kata, mustahil Allah menempati di atas arasy, kerana arasy itu makhluk macam-macam. Dia orang sendiri kata, tu baru menempat di atas arasy, belum lagi cipta dalam dirinya. Ini cara ilmu kalam. Bila jawab cara ilmu kalam. Sekiranya dia mengatakan Allah menciptakan kalam dalam dirinya, ini adalah mustahil. Ini kerana Allah bukanlah tempat untuk perkara-perkara baru yang diciptakan. Dan tidak ada sesuatu yang diciptakan ada pada dirinya. Tak ada makhluk yang ada pada Allah, pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dia mengatakan Allah menjadikan kalamnya pada selainnya, maka bolehlah dikatakan semua kalam yang dijadikan oleh Allah pada selainnya adalah kalam Allah. Kalau Allah jadikan suara itu kalam Allah pada makhluk yang lain, maka semua yang bersuara ni kalam Allah. Boleh kata kalam Allah macam kita bincangkan tadi. Sekiranya ia mengatakan Allah menjadikan kalam itu berdiri dengan sendiri,
maka ia adalah mustahil kerana kalam hanya muncul daripada orang yang menuturkannya, seperti kemahuan tidak akan ada kecuali muncul daripada orang yang berkemahuan itu, dan ilmu hanya wujud daripada orang yang berilmu. Nak kata kalam Allah tersendiri, kalam tu dari mana? Takkan kalam tiba-tiba ada suara bercakap sendiri, dia nak sendiri macam tak? Kalam tu mesti keluar daripada orang yang berkata-kata. Ilmu, ilmu tu sendiri ke? Ya, ilmu makhluk, tapi makhluk ilmu tu pada siapa? Ilmu pada siapa? Mesti ada orang yang berilmu. Takkan tiba-tiba ilmu dia boleh tercipta dengan sendiri. Ilmu tu ialah sifat yang disebahkan pada yang berilmu. Begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Tidak dapat difikirkan kalam berdiri dengan sendiri dan bertutur dengan sendiri. Boleh apa sendiri? Tiba-tiba ada suara, kalam. Semua dia. Tidak, benda memang mustahil, takkan wujud. Apabila melalui aspek-aspek ini, mustahil menjadi makhluk. Mustahil, ia mustahil menjadi makhluk, dan dapat diketahui bahawa kalam itu adalah sifat Allah. Ini adalah ringkasan kalam Abdul Aziz dalam kitab Al-Haidah. Okay. Kitab Al-Haidah. Kitab Haidah ni, kalau nak cerita bab kalam Allah, mana fokus pada kalam Allah, memang tak ada ruang langsung orang kata Quran ni bukan kalam Allah. Mana daripada hujah tadi, daripada hujah kitab Al-Haidah, juga hujah kitab Imam Ad-Darimi ketika menolak, ketika berhujah dengan menolak kaum Mu'tazilah, kita akan tahu bahawa pemikiran-pemikiran Al-Kalam ni habis kat situ lah. Tapi yang peliknya, cara fikir yang sama yang wujud dalam Asy'ariyah, tapi dengan cara lebih lah, iaitu kalau kita bincangkan ni lah, cuma tidak diaku dengan jelas, ada di banyak berlapik lah, tapi cara fikir yang sama. Betul, sampai sekarang orang kita sepatutnya yang mengatakan Allah tu nak takut nak kata kalam Allah itu bersuara, takut sama makhluk, takut nak isbatkan Allah berjisim sebab takut sama makhluk, sebab begini dan begitu. Ni cara fikir mana? Cara fikir semua daripada golongan Jahmiyah pada asalnya, kemudian diwarisi oleh Mu'tazilah, kemudian diwarisi oleh Ibn Kulab dan sebagainya. Okay. Sampai kepada mazhab yang ada di kalangan masyarakat kita secara umum. Okay. Tapi bezanya apa? Mu'tazilah terang kata, tak ada sifat. Tapi ada yang kata, ada sifat tu, cuma sebenarnya makna ni macam ni, makna begini, makna lebih lembut. Sebab tu, satu benda penting, bila satu mesej, apa pun mesej tu, kalau disampaikan cara lembut, cara baik, orang boleh terima. Betul, eh? Benda tu walaupun salah, macam mana sekalipun, tapi disampaikan dengan akhlak yang baik, orang boleh terima dengan cara perbincangan yang baik. Apatah lagi kalau memang hak, benda yang hak. Kalau benda batil sekalipun, boleh orang terpengaruh oleh kerana akhlak manusia. Sebab tu Amr bin Ubaid, orang yang paling berakhlak dari segi zahirnya, pengasas antara orang-orang asal Jahmiyah. Tak jumpa dengan Jahm bin Safwan, tapi dia belajar daripada anak murid Jahm bin Safwan, Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid ni adalah ketua Mu'tazilah, ketua kaum Qadariyah. Okay. Dia akhlak yang baik dan kuat beribadah kepada Allah SWT. Sehingga seorang Arabi, orang daripada kampung, orang Arab ni, orang tengah padang pasir, datang jumpa Amr bin Ubaid dalam masjid. Dia nampak baik ni pakcik ni. Kebetulan dia hilang unta. Dia pergi jumpa Amr bin Ubaid, kata, "Syekh, tolong doakan aku, Syekh. Unta aku hilang." Apa doa Amr bin Ubaid? "Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu bahawa kamu tak nak unta dia hilang. Sebab tu perbuatan makhluk. Aku tak nak unta dia hilang. Sebagaimana kamu tak nak unta dia hilang, maka kembalikanlah unta ni pada tuannya." Sebab dia nak kata Allah hilangkan unta ni. Jadi dia tetap masa doa sekalipun, "Ya Allah, aku tahu bahawa kamu tak mau unta ni hilang. Sebab unta hilang ni, orang curi ni, kamu tidak mau unta dia dicuri. Artinya perbuatan jahat, Allah tak cipta benda ni. Kamu tak mau." Lepas dengar doa macam ni, apa kata Arabi? "Kalau doa kau macam ni, aku tak naklah kau doa. Tak guna kamu berdoa untuk aku. Kalau Allah tak nak, kena curi." Okay. Orang curi juga, kalau Allah kata, kembalikan unta pada tuannya, tak jadi juga. Ni orang Arabi. Mana
Orang yang tak belajar ilmu kalam, tak belajar ilmu debat pun, tapi kalau dengar benda macam ni, tak terima. Macam kita katalah, kata Allah tu, Allah tahu tak apa kita buat? Kita sekarang ni, kita kata, apa kita buat sekarang, Allah tahu tak? Mu'tazilah kata tak. Tak boleh kata Allah tahu. Allah tak bodoh apa yang kamu buat. Allah tak. Macam mana nak buat? Nak isbatkan semua benda dengan nafi. Memang logik. Mereka kata ini ilmu law. Logik. Tapi memang tak logik. Itu Ibn Taymiyah kata, ilmu kalam dan ilmu mantik, semua ilmu ni, ilmu yang tidak membuatkan orang pandai menjadi bijak, tidak diperlukan orang pandai, dan tidak memberi manfaat pada orang bodoh. Orang bodoh belajar tak faham, jadi tak jadi pandai. Orang pandai pun tak perlukan benda tu, orang faham dah. Semua cerita dia panjang jauh-jauh, kembali pada pusing-pusing benda yang sama. Cuma kita belajar ni pusing-pusing juga sebab apa? Sebab dah ada orang cakap macam tu, supaya kita faham juga cara fikir tu. Tak faham semua pun bolehlah, sakat nak faham sikit-sikit apa yang ada dalam pemikiran mereka. Okey, kita sambung lagi. Rangkuman lafaz kullu ada bergantung pada tempatnya dalam percakapan, maksudnya ikut konteks. Ni balik semula pada ayat Allah khaliqu kulli syai. Kalau nak kata kullu tu semua kullu, taklah semua kullu, kata Syekh. Ikut pada tempat, ikut pada cara cakap, ikut pada konteks. Ini diketahui melalui beberapa sebab. Tidakkah kamu melihat firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum, min angin yang menghancur leburkan segala dengan izin Tuhannya. Setelah azab itu menimpa mereka, maka jadilah mereka punah rana, tidak ada yang kelihatan melainkan tempat tinggal mereka. Artinya kullu syai' tadi bukan hancurkan semua, tempat tinggal masih ada. Masih ada gunung-ganang, mereka buat rumah daripada gunung, masih ada nampak gunung-gunungnya. Masih tinggal, orangnya hancur dah, barang-barang semua hancur dah, tapi masih tinggal benda tertentu. Ini kullu syai', walaupun Quran sebut kullu syai', tapi taklah semua benda. Ada qarinah yang mengecualikan perkara tersebut. Tempat tinggal mereka adalah tidak termasuk dalam kullu syai' yang dimusnahkan oleh angin ribut itu. Ini kerana yang dimaksudkan dengan kullu syai' ialah segala yang biasanya boleh dibinasakan oleh angin. Kalau cerita angin menghancurkan semua benda, maksudnya benda yang dihancurkan oleh angin lah. Kalau kata Balqis diberikan dengan segala benda, artinya segala benda diperlukan oleh Balqis lah, diperlukan oleh seorang raja. Kalau kita kata nak buat lesen, cukup dah barang? Cukup semua dah. Cukup dah semua dokumen. Artinya dokumen berkaitan dengan buat lesen lah. Jangan pula nak minta dokumen, nak buat lesen pergi minta dia punya geran tanah, pergi minta dia punya sijil-sijil diploma dia. Tak perlulah, maksudnya semua benda cukup itu, atau semua benda itu bergantung pada tempatnya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa utiyat min kulli syai, dan dia ini Balqis diberikan kepadanya serba sedikit daripada tiap-tiap sesuatu. Mana semua benda. Artinya kalau serba sedikit tu tafsirannya betul dalam kurungan, asalnya kulli syai, semua benda. Tentu lebih baik letak semua benda tu untuk kita faham. Diberikan kepadanya semua benda daripada tiap-tiap sesuatu. Sebab kita nak fahamkan, kalau fahamkan maknanya serba sedikit, bolehlah buat kurungan sepatutnya, diberikan kepadanya semua benda, baru kurungan serba sedikit. Artinya maksud kulli syai' ialah segala yang diperlukan oleh seorang raja. Perkara ini dapat diketahui melalui laras pertuturan. Ini kerana maksud burung beratuk ini hud-hud ialah merupakan kerajaan yang lengkap mengikut kebiasaan kerajaan yang ada, dan Raja Balqis itu tidak perlu kepada sesuatu yang boleh melengkapkan kerajaannya lagi. Sudah ada lah semua benda lengkap. Banyak lagi ungkapan yang sama seperti ini. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'in, ai apa dia? Kulli syai' makhluk, semua benda yang makhluk, bukan semua benda termasuk kalamullah, termasuk sifat-sifat Allah. Allah cipta semua benda asalkan sebut selain perkataan Allah je semua sekali jadi makhluk. Tak, bukan macam tu. Dipahami dan melalui laras pertuturan. Allahu khaliqu kulli syai', Allah jualah yang mencipta tiap-tiap sesuatu, ialah segala yang dijadikan
yang dijadikan, maksudnya segala makhluk. Jadikan buat kurungan makhluk. Semua benda yang wujud selain daripada Allah adalah makhluk yang dijadikan. Maka sudah pasti perbuatan manusia termasuk dalam umum lafaz, dalam lafaz kulli syai. Kena buang perkataan af'alul ibad ni. Saya perasan ketika dibuat kurungan bahasa Arab selalu salah. Dia perkataan yang bincangkan ialah kullu syai, masuk dalam umum lafaz kullu syai, bukan af'alul ibad. Ini kullu syai. Tetapi Tuhan yang maha mencipta tidak termasuk dalam umum lafaz ini. Manakala Allah tak masuk lebab kullu syai tadi, tak masuk. Dan juga sifat-sifatnya, sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat Allah bukanlah asing daripada zatnya. Kerana Allah bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Sifatnya adalah sebati dengan zatnya yang maha suci. Tidak dapat digambarkan sifat-sifatnya terpisah daripada zatnya. Sebagaimana sebelum ini kita telah nyatakan tentang perkara ini ketika membincangkan kata-kata Syekh Tahawi. Itu kena buang. Al-isyarah ila hadal makna tu buang. Mana ada kat situ ada kaitan. Sepatutnya adalah kata-kata sebelum, mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Kita dah bincang sebelum ni. Okay. Sebelum ni ada kata bahawa Allah sentiasa bersifat qadim dengan sifat-sifatnya sebelum ciptakan segala makhluk. Allah wujud pada sebelum, ketika Allah sebelum ciptakan makhluk, Allah wujud sahaja wujudkan sifat-sifatnya. Allah qadim dengan sifat-sifatnya. Mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Allah Subhanahu wa taala bersifat qadim dan azali sebelum menciptakan makhluknya. Jadi sifat-sifat Allah. Artinya tukarkan, buang perkataan al-isyarah ila hadzal makna. Perkataan ini akan mengelirukan sebab dia memang tak, memang bukan pun. Teks asalnya sebut mazala bisifatihi qadiman qabla khalqihi. Qadiman ke azalian? Mazana mazala bisifatihi azaliyan qabla khalqihi. Kena cek semula teks. Mana kata-kata Imam Tahawi sebelum ni? Sebabkan buku yang kita pakai tak ada teksnya di depan. Yang penting mazala bi sifatihi qadiman atau azaliyan qabla khalqihi. Allah Subhanahu wa taala itu bersifat secara azalinya lagi, secara qadimnya lagi dengan sifat-sifat kesempurnaan sebelum ciptakan makhluk. Artinya sifat itu berada bersama dengan Allah, sebati dengan zat Allah sejak daripada azali. Artinya Allah tak ciptakan sifatnya, sifatnya wujud pada pada dirinya, pada zatnya. Malah dalil yang mereka gunakan sendiri boleh menjadi hujah mengalahkan mereka. Ini kerana sekiranya firman Allah Subhanahu wa taala Allahu khaliqu kulli syai adalah makhluk, maka tidak boleh jadi dalil. Kenapa tak boleh jadi dalil? Sebab kita dah bincangkan tadi. Khaliqu kulli syai, Allah cipta semua benda termasuk kun. Artinya kun yang, kun itu yang menjadikan, menyebabkan sesuatu, sesuatu benda terjadi. Kalau nak kata kun juga sebagai makhluk, maka perlu pada kun yang lain. Kun yang lain perlu pada kun yang lain, sehingga kun, 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 kun tak jumpa. Okey, jelas. Pusing-pusing, tasalsul, mana tasalsul? Tak habis-habis kun, 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 kun. Sebab tu Allah kata semua benda terjadi dengan kun. Jadi kalau kata kun itu juga makhluk, kun terjadi dengan kun yang lain. Kun, 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 tak jumpa. Jadi ini adalah mustahil. Contoh bolehkah? Saya kalau bab bincang hujah ilmu kalam ni, nak ngajar pun peringkat awal masa kelas, saya kena nak ajar ke tak ajar. Kalau nak lompat banyak sangat, kita lompat. Akan jumpa balik sebagainya. Tapi akhirnya kita kata, cubalah. Kalau faham, alhamdulillah. Tak faham, buat-buat faham. Angguk senyum, angguk senyum. Balik semula tengok rakaman, insya-Allah faham. Kita faham. Okey, sampai sini kita insya-Allah. Seterusnya minggu depan masih lagi hujah. Ayat Quran yang dipakai oleh golongan Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka berhujah bahawa Quran ini makhluk dengan ayat inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Sesungguhnya kami jadikan kitab Al-Quran itu bahasa Arab. Dia kata, ha, jadikan, nampak tu, Allah jadikan. Ja'alna, kami jadikan. Ha, ini semua hujah-hujah yang dipakai oleh golongan Mu'tazilah dan akan dijawab dengan detail. Okay. Kenapa jawab detail? Sebab keyword kepada ayat sifat ialah sifat kalam. Sebab tu bergaduh buat kalam je. Selesai masalah ni, akan selesai pada masalah lain yang banyak.
Nah, kalau dah kata isbatkan macam ni, akan selesai masalah arash, masalah ain, masalah semua sekatibannya pada kalam. Tapi jadi masalah pula, ada lagi masalah. Dia kata tu sifat ma'ani. Ma'ani, benda kalam ni ma'ani. Sebab mereka tak nak kata kalam tu ada suara. Kita kata tak, sifat ma'ani je. Tapi juga ma'ani dan zat. Sifat zat Allah SWT. Sifat tu berkaitan dengan zat Allah, iaitu Allah dengan suara yang hakiki. Okey, kita buka ada soalan. Kalau ada soalan, insyaAllah. Ada yang hati kata, tak cukup kot zat, dah lebih dah ni jam. Ada soalan? Alhamdulillah. So yang macam yang saya mesej tak ada mesej mana satu yang yang Al-Bajuri. Al-Bajuri, okey. Hasiah dia tu dia kata Al-Quran tu kalau pun nafsi kan. Kalau pun nafsi, okey. Tapi lafaz kita baca tu makhluk. Ya. Yeah. Apa yang itu sama macam pendapat yang kata Allah ciptakan kalamullah ini ialah kalamullah, kata disebabkan Allah hanyalah apa yang ada dalam zat Allah SWT dalam diri Allah. Yang suara-suara semua sekali datang pada makhluk. Sama ada keluar pada pokok yang pikiran yang sama. Mana balik pada yang sama lah. Tak ada ni. Tapis sikit. Jadi, tapi cara mereka mengumumkan pendapat yang kata keliru. Kata, habis kata baca bismillahirrahmanirrahim. Suara kau ke suara? Suara Allah. Sebab mereka nak tutup Allah bersuara. Kita kata sebelum bincang bab ni, bincang dulu ketika Allah berbicara, Allah menurunkan ayat tersebut dengan suara ke atau dengan macam mana. Selesai kat situ, selesai kat sini. Sabda Nabi lah. Sabda Nabi. Ketika Nabi bercakap, suara Nabi betul ke? Atau Nabi bercakap tu dengan tulisan ada Sahih Bukhari? Kata tak? Okay. Hadis Nabi betul ke atau bukan hadis Nabi? Nabi cakap betul ke atau Nabi cuma sahabat cuma tulis balik apa Nabi apa mereka faham? Nabi cakap betul lah. Bila kata qala Rasulullah, Nabi cakap betul lah. Selesai kat situ dulu. Baru faham, oh hadis Nabi, yalah. Itu hadis Nabi. Tapi yang kita baca ni, qala Rasulullah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ini kata-kata Nabi ke atau bukan? Kata Nabi lah. Habis suara kau? Ya, suara kita. Tapi ni kata-kata Rasulullah. Faham kat situ, settle lah. Faham. Kita nyanyi lagu apa? Lagu Siti. Kan ni lagu Siti ke lagu kau? Kawan kata. Lagu Siti. Apa? Cindai. Kan? Walaupun kita yang nyanyi, kan? Ataupun siapa suara yang suara dengan suara macam Siti, budak. Kan? Itu dia nyanyi lagu Siti, lagu dia. Lagu Siti yang nyanyi. Datuk Siti yang nyanyi dulu. Ya? Walaupun suara sekarang suara dia. Yalah, yang suara dia baca, suara dia lah. Tapi lagu tu lagu Siti. Ya, macam tu lah. Pergi balik mana-mana pun kat situ lah juga. Yang penting faham hakikat awalnya. Ramai kata Ustaz mendengar cendai. Ya? Kita sama. Bermula dengan sekolah. Bermula dengan ni. Kehidupan. Dengar je. ini semua. Okey, sekadar ni insyaAllah. Semoga apa yang kita belajar dapat kita faham. Okay. Yang kita faham ni dapat kita imani. Bila kita dah jelas, kita yakini, kita imani. Dan yang berkaitan dengan amalan dapat kita amalkan. Okay. Sehingga semua yang kita belajar akan membuahkan iman dan amal. Sesuatu berita yang kita imani bertambah iman. Sesuatu perintah bila kita laksanakan amalan, dia juga akan menambahkan iman. Jadi semua manusia ilmu akan menambahkan iman dan amal. Dan bila bertambah amal, bertambahlah iman seseorang tersebut. Sekadar itu. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dia tokoh nyanyi ya.